Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Nas Gamer Channel. Jom grab di Los Santos. Okey, hari ni Franklin dia berpakaian smart gila hari ni. Dia cuti buat grab. Dan pakai mask ni, memanglah pakai mask. Tengok lah kes sekarang 1800. Aduh. Kes makin meningkat. Tapi adalah aku asyik tengok kes dia tak perasan lah kematian. Kalau tengok 200 lebih lah kematian. Aduh. Okey, Franklin sekarang dia dah ada buat bisnes baru. Dia sekarang buat bisnes dealership. Sebelah rumah yang dia baru beli dekat tepi yang dekat dia sepuluh tepi tu. Okey. Alright, sebelum kita nak ni, kita buat review sikit kereta ni. Ferrari F430 Scuderia. Pakai V8 engine 4.3 liter, 502 horsepower, dalam 198 202 batu sejam dia punya top speed dia. Dan 6 shift gear. Okay. Oh kau, ni apa ni, titanium ke pro? Dia punya engine dia, cover 8 engine dia. Shit. Pakai diffuser titanium exhaust. Tapi berapa skop ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 skop ni rim. Depan dah kekal ni. Kekal. Ni pakai disc brake. Tayar Pirelli. Pirelli Pirelli Tayar P0 Pirelli tu. Ni apa ni? Ini Forino. Ini Torino 60 years Ferrari dalam the bucket seat. Ini 1 meter dia, speedometer. Kita pakai analog ni. Depan di depan tak buka. Depan bumper event. Event station ni ni untuk malam biasalah. Saja tak ada apa yang terlalu menarik sangat dengan Scuderia dia punya. Okey, kita tengok masuk banyak masuk kita ni. Teruskan saja. Sekarang juga pergi dia walaupun engine V8 je. Okey, kereta ni korang boleh download dekat dia punya dekat ni GTA 5 mods, ada link dia dekat bawah. And jom kita pergi ke ni. Pergi ke showroom. Showroom ni pun korang boleh download dekat GTA 5. Showroom yang baru dibuat oleh Duelo 000. Duelo 000. Memang first aku tengok dia punya dealership ni pun memang terus terpikat ni. Dia punya foto kena detail jugalah dalam dia. Tapi tu lah masa aku install dia, dia punya lambang-lambang kereta tu tak tahu kenapa dah cuba adjust lah. Padahal dekat dia punya file tu memang cantik je punya ni lambang dia. Bila cuba upload tu dia macam terganggu sikit, ada apa texture loss. Mungkin pasal letak sudah habis kiri aku pun. Tak pula abaikan punya texture loss tu. Penting Franklin dia ada buat bisnes dari situ je. Alright, laju juga kita ni. Tak ada itu ataupun tak ada juga kita nak tu. Allah Allah. Oh, kita tak banyak. Ada apa ni? Tak apa ni, kita dah. No fucking way! Holy Wanker! Damn degenerate! Apa banyak sampah ni? Hei. Ya, lah buang sampah orang rata. Walaupun di dalam game. Okey, kita teruskan saja. 70 batu sejam. Tapi tak boleh tadi. Banyak pula kereta kat bandar ni. Aduh, hai weh, korang duduk rumah lah weh. Kes COVID-19 meningkat tu tak?
kalau tak meningkat boleh lah juga keluarga ni. Tu kalau dah kosong tu lah, tapi lah sebenarnya ni kes macam apa pun masih tak reti juga ni ke rumah. Apa lah benda-benda bersantos ni. Kau mesti jalan aku. Eh, tak bersedia. Mana nak kat kereta rumah tu? Haa, itu dia. Haa, ni dia. Ini dia, korang tengok tu. Itu, cakap lambang-lambang dia tu tak menarik. Ini rumah Franklin. Rumah baru Franklin. Alright. Okay. Parking, jom kita ni tengok apa yang ada di sini. Lala tu lah, mesin-mesin dia. Mungkin pasal tu lah, mungkin sebelah ni tu rumah tu kan. Tapi tu selalu banyak kereta, kita tak tahu lah. Tapi tak perlu kita abaikan. Dulu ni, 10, 11, 12 kereta ni, okey. Kereta ni pahal nak tiba di sini ni tu lah. Kita duduk dekat parking ni rumah ni. Betul-betul. Jom kita alih ni. Aduh, tak boleh nak ambil kereta ni. Hantar dia lah. Abaikan. Okey. Takut dan buat kereta tu. Okey, inilah. Tengah garaj apa? Tengah depan lah. Oh, ini je lah. Ini tempat mekanik bekerja. Abaikan lah kereta tu. Aduh lah, kau ni. Betul lah. Viva pula ada. Okey. Oh, biji tu tu. BMW Z4 tak kena miss. Covid 2019 ni. Dengan VNR34. VNR34. Kalau ada kereta kat sini. Okey. Ini ada kereta paling mahal kat dalam showroom ni. Bugatti Chiron Mansory Centurion. Harga $5 juta. Ini yang ni Bentayga rumah design GT Continental. Bentley Continental GT. Porsche 918 Spyder. Bugatti Chiron Pure Sport. Anyway, Lamborghini Huracan Acting Performante 2000. Lamborghini Huracan Performante tahun 2018 ni kita. Ini R8, Audi R8 V10 tahun 2020 ni eh. Alamak, ini RS6. RS6 apa? Lamborghini Super Veloce SVJ SV. 7504. Bugatti Tiggo tu kereta mahal semua. Turbo S. Kereta Turbo S. Nak dengar sikit bunyi dia. Sedap bunyi.
Eh, tak ada. Oh, record kan tu bunyi dia. Dahsyat, dahsyat. Okay. Entry cover. Dia dah lock kan, kena ni juga lagi. Frost in place. Kalau tak nanti kan, tak ke mana pergi kereta ini. Kereta ni masalah ni, kalau tak apa ni, tak frost kan dia hilang ni. Fuh, dia punya kereta kereta tu, kita nak usik kereta tu mahal sangat tu, tak berani nak usik kereta mahal ni. Weh, kita bergerak pula. Okey, ini kereta yang dimodified dia, mekanik punya team. Yang ni tengok lah. Oh, gila tu punya intercooler dia. Ini carbon body dia. Oh tak, tengah-tengah ni carbon. Oh, lawa ZR1. Empat batang ni saya belakang. Chrome lah tu. Titanium ni, Microsoft. Ini BMW Z4 M4i Shooting Killer. Oh, dia warna merah, Facebook. Oh, dia itu cooler lah. Apa ni? Mishimoto. Oh, nampak. Cun. Oh, dalam dia. Dalam dia pun awal lah. Set kau wangi lagi. Akuih lah. Automatic gearbox, touchscreennya ni, panel sama juga touchscreen panel. Oh, kan manual dah. Dahsyat dulu ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gear. 7 gear. Oh, minyak 3 ni. Oh, dah. Oh, lawa. Dalam macam 5 star. Ini sama juga, cantik. Manual 6-speed auto-transform RB26DETT. Boleh, boleh nampak ke tu. Oh, nama GTR. Sekarang boleh lalu engine dia RB26. Haa, mencun lah. Uyai. Okey lah, super infinit. Boleh menjadi usahawan berjaya dan tak perlu merompak lagi dah. Walaupun katanya dia tak puas lagi merompak. Ini pasal favourite dia kan, eh. Minat kereta, minat merompak. Oh, nama tu dia nama dia. Clinton Luxury Auto Club. Nah, atas apa dia. Ini bilik meeting. Apakah hal ada orang pingsan? Dinding pecah. Jadi ini mesti kereta-kereta parking tiba-tiba datang ni. Aduh dah air. Ini apa ni? Dalam ni apa? Oh, dining room. Okay, ini nak ambil kereta. Okay, ini apa hal kau kat dalam tu? Aduh, kadang tu lah bila load. Load time tak betul ke apa ke, aku tak pasti. Tu jadi macam tu dua orang ni. Kalau tak tu tengah bekerja semua tu. Yang tak berdiri eh. Kalau tak macam ni ha ni. Ni Amoy ni. Nampak yang Amoy bekerja yang khas. Walaupun skrin kosong. Kan? Ini ni. Ini manager. Happy manager ni. Haa. Yang dalam lelak je ni adalah manager. Kebarku. Cik. Yang ni Franklin, yang tu Franco. Siapa ni? Tak kenal lah. Oi, Madrazo ke? Ha? Madrazo tu?
Di rumah tu pun macam buku madras tu. Dah lah baru lompat. Baru lompat apa ni rumah dia hari tu. Aduh lah hai. Lompat lukisan rumah dia. Baru dia datang ofis lah. Dah belah. Belah. Murah lah dengan ni. Dengan kembar Franklin ni. Aduh hai. Aku belah dulu, aku belah dulu. Aduh. Sakit mama minah-minah bisa sini. Haa, buat semua tu masuk ke dalam. Sorry lah ya. Mungkin cara aku mengapa tak betul. Ini semua kena langsung ni sparking ni. Aduh hai. Tapi tak apa, tak apa, tak apa. Anyway masa aku menginstallkan kereta ni macam gila. Oi, tak ada tu langgar aku punya ni. Menghajur betul lah korang ni. Tengok makin ni, makin ni, bekerja yang keras. Ya ke bang, berhati-hati. Bagaimana aku tu? Eh, mana? Oh tu tu. Lindah pula. Apa hal aku ni? Dia ni punya ofis pun tak ingat lah. Ini baik. Kau ni kan? Ya, duduk macam tu. Aduh. Bagah. Memang bagah. Aduh lah hai. Boleh kangkang nak duduk tu. Agak-agak. Itu kat mana pula bunyi tu. Aduh lah hai. Tengok bunyi terpecah lah. Masam tu. Ada juga aku pakai. Aduh. Di manakah? Dah tak nampak. Apa agak? Kau nampak kereta-kereta itu kau tembak ke? Eh, tu belakang. Okey. Ada. Okey lah. Okey guys. Ini ni. Saya Franklin berjaya dengan bisnes baru dia. Semoga Franklin dia tobat daripada merompak lagi. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah kalau tak ada apa-apa. Okey. Ya, thank you. Bolehlah balik rumah makan kejap. Dia punya food level dia pun dah tinggal 68% lagi. Okey guys, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton, terima kasih kerana subscribe. Assalamualaikum.